Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gaming Shop. Kali ini kita melanjutkan game kita yaitu Brothers in Arms 3 di cerita ketujuh, chapter ketujuh guys, yaitu di Tier Jerman. Kali ini kita berada di Jerman. Kita langsung saja ke masuki cerita ketujuhnya guys. Oke, bangunan guys, kita langsung dengan 5 poin langsung guys. Oke, kita lihat saudara kita guys. Oke, kita masih menggunakan Barnaby Adams. Oke, apakah ada teman kita yang selanjutnya guys? Ya ada guys, kita gunakan dia saja guys. Oke, oke, kita lanjut ke ada cerita bangunan. Oke, sekarang kita berada di Jerman guys. Oke, capek gedung pembunuh eksplosif 3 melebihi 75 HP. Oke, kita dapat 800 dan 400 XP guys. HP XP. Oke, kita masuki guys. Oke, kita lihat ceritanya dulu. Civilian damage as possible. We're talking about innocent lives here, soldiers, women and children. Cutscene-nya guys. Oke, ini musuh kita guys. Itu ya teman kita itu guys, di apa namanya itu ya. Lomba apa guys? Oke, oke, where kita guys? Duh, gagal. Ember. Kita ulangi lagi guys. Ulangi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabar kawan, sabar. Aman, aman, aman. Sabar. Mana lu? Keluar dua. Ya jatuh deh guys. Wih, ke atas kita guys. Wow.
meletup kalian. Aduh, keluar mantap. Kejut lo nih. Mantap. Kita pekan. Kita panggil serangan udara, guys. Oke, lanjut. Don't leave that behind. Oke, dia tanknya dia bisa menjalankan. Oke, ada tanknya, guys. Apakah kita bombardir aja, guys. Wow, hancur menara orang ini, guys. Oke. Waduh, apakah kita berhasil, guys? Waduh, masih ada lagi. Oh, untuk kita, guys. Wah, berhasil, guys. Walaupun dengan tangan penuh luka, guys. Lanjut. Jeda game untuk mengganti konsumsi kamu pakai, oke.